Emeritus Dato Abu Bakar atas pandangan beberapa aspek, bukan saja daripada segi pewujudan universiti tetapi juga pengalaman beliau dalam beberapa lapangan, termasuklah menyentuh beberapa masalah sosial yang sekarang hebat berlaku, khususnya corruption. Dulu tak berbetul, sekarang lagi tu hampir semua jabatan-jabatan kerajaan orang-orang atasnya terlibat. Itu yang ditangkap tu semua, dia kata the tips of the iceberg. Iceberg ni di bawah ni cukup main besar tu, yang nampak ke atas itu. Kalau dia itu betul-betul, lagi banyak lagi. Nah, itulah dia. Ini satu masalah besar. Dan saya rasa salah satu daripada tugas saudara-saudari sebagai student ialah perkara ini. Kalau perkara ini berlaku tahun-tahun 70-an dengan student power pada masa itu, mungkin akan berlaku satu perubahan politik di negara kita. Saya nak tertanya-tanya juga, mengapa student dulu berani? Student sekarang kurang berani. Begitu juga semua. Ha? Mesti ada sebab kan? Ha. Dan UKM ini, saya satu sejarah lah. Tarikh 1974. Kita pindah di sini tahun 70. 193 orang. 1974 di pantai berlaku satu peristiwa besar di mana dalam usaha kerajaan nak kontrol kegiatan pelajar, seorang naib chancellor telah diumumkan ketika itu yang bukan dari kalangan akademik tetapi dari kalangan pegawai tadbir kerajaan. Ini satu peristiwa. Pagi tadi ada disebut Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan masa itu, Dato' Abdullah Ayub, telah diumumkan menjadi naib chancellor UKM. Gambarkan sebuah institusi akademik dikepalai oleh seorang pentadbir yang kelulusan akademiknya hanya be honest, researchnya tak ada, conference international academic tak ada. Tetapi kebangkitan keluarga universiti ketika itu, pelajarnya, pegawai tadbirnya, akademiknya menentang habis-habisan. Sampai satu saya ingat ada seorang bercakap dekat library di dalam pantai, apa dia kata di antara lain, hari ini kita mengambil keputusan mengharamkan bumi UKM dipijak oleh Abdullah Ayub. Hebat student cakap tu. Akhirnya kerajaan terpaksa tarik balik pelantikan. Tarik balik. Gambar, saya jadi pendaftar UIA. Dalam perlembagaan UIA ada satu, dia kata pelantikan rektor. Rektor ni sama dengan vice chancellor. Dia kata UIA ni dalam bahasa Inggeris, constitution dalam bahasa Inggeris, dia kata there shall be a post of a rector appointed by the Yang Dipertuan Agong on the advice of the Prime Minister after consultation with the Majlis. Begitu juga dengan UKM yang berkata macam tu. Gambar kan, Agong dah lantik, kemudian Tun Abdul Razak ketika itu pasal menyembah, meminta Agong, ampun tuanku patik beribu-ribu ampun, Patik telah memberi satu nasihat salah. Kerana Abdullah Ayub tak boleh diterima oleh masyarakat, keluarga universiti seluruhnya. Agong tarik balik. Kalau Agong masa itu bukan Sultan Kedah, katakanlah Sultan tokoh-tokoh saya, Sultan Johor, saya rasa kena tempeling Tun Razak itu.
Apa kau fikir aku ni apa? Sign aku bukan dekat bawah tau. Sign aku dekat atas. Aku ni dia sign dekat atas bukan dekat bawah. Jadi apa yang nak saya katakan bahawa keberanian pelajar-pelajar, tenaga pengajar dan itu hebat pada masa itu. Tak tahulah sama ada sejarah itu akan kembali balik. Ya? Okay. Baiklah. Kalau saya nak ceramah pula, panjang pula. Baik, kita ada lebih kurang. Saya diberitahu kita akan berhenti sekitar 4:30. Kita ada kira-kira 35 minit lagi. Sekarang saya bukakan soalan kepada peserta-peserta. Tujukan soalan secara ringkas. Kalau boleh kepada siapa, saya akan ambil 3 soalan dulu. Okey, silakan. Tolong beritahu nama. Nama dia.